filosofi dari ini. Yang pertama itu adalah greget, itu tentang semangat. Kemudian yang kedua itu sengguh, yaitu keteguhan hati. Kemudian yang ketiga itu orang engkuh, yang berarti tidak terpengaruh dari hal-hal yang bersifat negatif. Jadi tetap fokus. Kemudian yang keempat itu adalah nyawiji atau manunggal, itu menjadi satu kesatuan. Ya. Baik, langsung saja dimulai. Jadi ada beberapa sikap dalam menari ini tradisional Jawa. Jadi tetap pada posisi tegap dengan posisi punggung degek. Ya, tahu degek ya? Ya, itu lurus tulang belakang. Tangan di pinggang dulu. Kemudian dodongal itu membusungkan dada. Kemudian sikap kaki itu lebar, sebenarnya ada patokan 1, 2 ya, dan di sini. Tapi nanti juga bisa menyesuaikan dengan mungkin bisa lebar, mungkin lebar lagi. Ya. Kemudian mulai dari sikap mendak dulu, ya. Mendak. Ini benar-benar merasakan mendak ini, itu yang terasa itu di cetek. Nah, ini juga bisa lagi bisa di insert. Nah, yang akan lebih terasa ini untuk melatih kekuatan. Tapi kalau memang belum kuat, itu bisa seperti ini dulu. Ya, tahan beberapa saat dulu. Kemudian kalau sudah merasa tidak kuat, bisa naik lagi. Kemudian mendak lagi. Nah, kemudian ini namanya hoyokan. Nah, sana. Ini juga di ini akan terasa di sini. Ini di insert. Ya, jadi dibuka pahanya, benar-benar pahanya itu membuka. Nah, kemudian gantian. Nah, kemudian coba ke perut sekarang. Lambung. Nah. Tarik. Nah, ini tetap dalam kondisi membuka pahanya. Kemudian taruh. Hayok lagi. Hayok lagi sana. Saya ulangi. Jadi pas mendak. Ini akan melatih bagian cetek, kemudian ini dengan kaki yang membuka, kemudian di pinggang juga. Nah, jadi di sini memang pantat itu ditarik ke belakang, tapi dengan tetap membusungkan dada. Naik, istirahat dulu. Kemudian ditekan sambil di yang kiri. Iya.
Nah, ditekan cetiknya sini. Set. Nah, ini. Iya. Mendak lagi. Ini. Bawah. Tuh, nah, nah, sekarang ini. Ini satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Oke, ulang sekali lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Thank you.
di kaki yang belakang. Jadi ini kalau mau ini enggak masalah. Karena kekuatannya hanya di satu kaki. Ini hanya untuk penyeimbang sama kayak punya kaki. Terus kalau teman-teman sebetulnya sama kalau balik dance kan mainnya tadi ke belakang gitu. Kalau ini sebetulnya kekuatannya di sini sama. Cuman beda ini apa namanya? Semakin kekuatan di sini, harusnya kan enggak di sini.